know Indonesia? A football? It's in position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. In this must-win match. More slick passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Final Nasional Indonesia menjadi pembicaraan bagi banyak orang, baik di tingkat senior maupun di tingkat junior, terutama di usia yang menginjak hampir ke usia yang ke-17 tahun ataupun di bawah 17 tahun. Dimana kalau kita berbicara mengenai tim nasional senior, beredar sebuah video lama ketika Indonesia melawan negara Filipina, di mana para orang tua pemain naturalisasi ataupun pemain yang tinggal di luar negeri datang ke Indonesia bersama keluarganya. Dan ketika itu terjadi, banyak sekali respon positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan beredar juga sebuah video para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka tetap saling menyapa teman-teman, sehingga kata kekompakan dari para pemain naturalisasi sangat benar-benar terjadi karena memang permainan sepak bola berbicara mengenai permainan kekompakan yang menjadi salah satu poin penting di dalam dunia sepak bola. Ketika itu terjadi, banyak sekali komentar positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap momen demi momen penting ini. Dimana kalau kita mencoba melihat beberapa komentar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, banyak sekali yang bangga karena pihak keluarga dari para pemain naturalisasi juga mendukung anaknya untuk membela Indonesia. Bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap agar mereka juga bisa datang ketika Indonesia melawan negara Jepang, karena ketika Indonesia melawan negara Jepang itu terjadi di kota Jakarta ya teman-teman, jadi itu menjadi salah satu nilai positif bagi Indonesia. Memang ketika kita berbicara mengenai tim nasional senior itu sudah berbicara ke tingkat internasional, itu semua terjadi akibat kerja keras yang dilakukan oleh Erick Thohir. Siapa sangka di tahun 2024 ketika Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, di mana Erick Thohir berhasil membuktikan keempat tim nasional Indonesia baik di tingkat senior maupun di tingkat junior sama-sama berhasil menuju ke Piala Asia pada tahun 2024, 2025, dan juga 2027. Perubahan demi perubahan positif dilakukan oleh Erick Thohir dari tahun demi tahun, tetapi pada akhirnya di tahun 2024 Erick Thohir mengatakan PSSI harus siap juga jikalau suatu saat nanti ditinggalkan oleh Erick Thohir yang tidak tahu kapan waktunya. Karena umurnya nggak ada yang tahu kapan itu terjadi, tapi yang pasti atau yang dapat dipastikan yang nggak suka sama Erick Thohir itu sangat banyak ya teman-teman. Itu diungkapkan sendiri oleh Erick Thohir. Dan ketika itu terjadi, masyarakat Indonesia mulai berharap agar Erick Thohir tetap bisa menjadi ketua umum PSSI untuk mengurus PSSI teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri kontribusi dari Erick Thohir di dalam dunia sepak bola itu sangat-sangat berhasil dan juga sangat-sangat menghasilkan. Nilai-nilai positif atau perubahan demi perubahan positif telah berhasil dilakukan. Di satu sisi, perubahan positif yang berhasil ataupun yang dibuat oleh Erick Thohir seperti pada tim nasional Indonesia pada umur 17 tahun ataupun di bawah umur 17 tahun, di mana ketika Indonesia melawan negara Australia memang hasil akhir berakhir dengan skor imbang-imbang, tetapi entah kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap permainan Indonesia melawan Australia. Karena memang beberapa kali terutama di babak yang kedua, Indonesia maupun Australia sama-sama lebih sering membuang waktu, walaupun pihak Australia yang lebih sering melakukannya di babak kedua teman-teman.
berbeda dengan di babak pertama, mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Tapi entah kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap pertandingan Indonesia melawan Australia. Di mana pada akhirnya seseorang yang mempunyai nama Divo memberitahu kepada masyarakat Indonesia ia mempunyai kenalan kepada pelatih tim nasional junior Indonesia dan dikatakan memang itu menjadi salah satu taktik bagi Indonesia. Jadi Indonesia itu bermain dengan counter attack ataupun serangan balik. Tapi ketika serangan balik itu tidak terjadi, Indonesia hanya bisa menunggu saja dan Indonesia tidak berani untuk maju menyerang nih teman-teman. Dan itu menjadi salah satu taktik yang dilakukan oleh pelatih Nova sebagai pelatih tim nasional junior Indonesia. Karena memang mereka hanya ingin mengincar posisi aman, begitu juga dengan negara Australia. Jadi memang kedua negara ini mempunyai taktik yang hampir sama dan itu terjadi ketika Indonesia melawan negara Australia. Tetapi ketika kita melihat pada kolom komentar, bahkan ada juga masyarakat Indonesia yang mengatakan mending kalah tapi mainnya nggak kayak gitu, percuma lolos tapi mainnya kayak gitu. Seakan-akan masyarakat Indonesia kesal ya teman-teman, padahal ketika Indonesia lolos ke Piala Asia yang akan terjadi di tahun 2025, bukankah itu menjadi nilai positif? Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Karena memang tidak bisa dipungkiri sekitar pada bulan November, tepatnya pada tanggal 15 November di tahun 2024, Indonesia juga akan melawan negara Jepang ya teman-teman. Dan itu menjadi salah satu pertandingan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Dan jadi gue mau bahas tentang pertandingan semalam Indonesia lawan Australia U17. Dan kita sama-sama tahu, gue salah satu orang yang sangat tidak suka dengan pertandingan malam tadi. Bagi gue itu sangat menghilangkan fair play, sangat tidak enak untuk ditonton, dan ya gak fair lah pokoknya. Dan sebagian dari kalian juga setuju dan ada juga yang gak setuju, it's okay, itu terserah kalian, itu hak kalian. Dan gue juga dapat informasi valid tentang mengapa timnas Indonesia bermain seperti itu tadi malam. Oke, okay. Info valid ini dari teman gue di timnas official, gue nggak bisa sebutin nama, tapi tadi gue sempat komunikasi dan gue sempat bertanya ada apa, mengapa dan kenapa gitu. Dari pertanyaan gue, mereka, ya sama lah ya, pertanyaannya adalah tentang kenapa Indonesia bisa main seperti itu, kenapa Indonesia bisa gak mau pressing. Dan jawaban mereka adalah simple, jawaban mereka adalah mereka tidak berani mengambil resiko. Mereka tidak berani mengambil resiko. Dan ini yang harus kalian tahu, ternyata mereka ini sudah mempersiapkan strategi counter attack ini jauh sebelum kualifikasi Piala Asia ini. Jadi ketika kemarin kalah di AFF, mereka sudah mempersiapkan dengan matang strategi counter attack ini. Karena juga mereka sudah mengumpulkan data, dan secara data, by data, memang mau tidak mau strategi counter attack ini adalah strategi paling baik untuk melawan Australia. Dan gue tanya lagi dong, apakah kalian gak ada plan B ketika Australia tidak menyerang? Apa yang harus kita lakukan? Ketika Australia bermain-main seperti itu, apakah tidak ada arahan dari Coach Nova untuk pressing atau apa? Oke, dan jawabannya juga masuk akal. Jawabannya adalah kami tidak berani mengambil resiko karena saat itu posisi ini menguntungkan untuk Indonesia dan ini sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI. Oke, pada intinya official kepelatihan mempunyai alasan tersendiri mengapa tidak melakukan pressing, mengapa tidak melakukan perubahan di saat Australia bermain dikatakan tidak fair lah. Oke. Ya, jawaban mereka ini sebenarnya